Pemirsa, sebuah foto bergambar sepeda motor dengan peti jenazah diikat di jok belakang viral di media sosial. Dan sepeda motor tersebut setelah ditelusuri ternyata merupakan motor dinas Kepala Desa Birit, Kecamatan Wedi, Klaten. Sang Kepala Desa mencari dan mengangkut sendiri peti jenazah ini untuk digunakan sebagai pemakaman salah seorang warganya. Sepeda motor dinas Kepala Desa Birit, Wedi, Klaten ini belakangan viral di media sosial karena mengangkut peti jenazah yang masih baru. Kemudian saat dikonfirmasi di kantor Desa Birit, Kepala Desa yang bernama Sukadi Danang Witono ini tidak menyangka apa yang dilakukannya ternyata menjadi viral di media sosial. Karena saat itu dirinya hanya berniat menyelesaikan tugasnya untuk mencarikan peti jenazah guna memakamkan salah seorang warganya. Karena ketersediaan peti jenazah relatif langka, ia pun berinisiatif untuk keliling mencari hingga luar Kecamatan Wedi. Dan setelah mendapatkan peti, kemudian dirinya bergegas membawa pulang dengan diangkut menggunakan motor. Sukadi pun bercerita bahwa tugas menyediakan peti jenazah bagi warganya yang meninggal memang menjadi janji pribadinya sejak awal terlantik sebagai kepala desa sekitar 1 tahun lalu. Ada warga masyarakat saya yang meninggal lagi. Nah, kebetulan dari warga saya, tonggo teparo yang saya suruh tidak mau, saya ngebel langganan saya yang di Kemalang. Saya selaku kepala desa benar-benar sadar bahwa saya itu sebagai pelayan masyarakat. Dan untuk peti sendiri, Mas, itu sudah saya jalankan atau sudah menyediakan itu dulu